TV KPM. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Cikgu, ya. Apa yang cikgu lukis sampai ada berapa banyak kosong 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 tu cikgu? Oh, kalau Akmal nak tahu apa yang cikgu tengah lukis ni, Akmal tunggu dalam rancangan Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Mai. Let's go! Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Mendengar Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sehat. Baik, saya pasti anda dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran kesusasteraan Melayu Komunikatif. Tapi sebelum itu, saya juga ingin perkenalkan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Asmawati. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Itu dia, alhamdulillah. Baiklah, inilah dia, ha, cikgu yang melukis tadi kosong 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 kosong. Hai, sebenarnya berapalah banyak kosong tu cikgu Maizura kita? Ada 11 Akmal. Kenapa ada 11 kosong tu cikgu? Okey, lepas ni kita tahu. Okey, sebelum itu, ha, cikgu juga membawa anak-anak muridnya, dan siapakah mereka ni cikgu? Ada 4 orang murid bersama dengan Cikgu Mai pada petang ini, iaitu Muhammad Alif Imran. Ah, itu dia, lambai sedikit. Okay. Assalamualaikum. Dan seterusnya cikgu juga ada Iman Daniel. Okey, ini dia. Ah, seterusnya siapa tu cikgu? Dan seterusnya kita ada Nur Suhaili. Okey, ini dia. Dan seterusnya dan terakhir kita ada Cik Nurul Fatihah. Baik, inilah dia murid-murid daripada SMK Bacok Kelantan. Betul cikgu. Mereka semua antara pelajar-pelajar yang cemerlang dalam kesusasteraan Melayu Komunikatif SPM. Terbaiklah. InsyaAllah. Saya pasti cikgu mereka pun dah bersedia, murid-murid dekat rumah pun dah bersedia. Ayuh kita mulakan kelas kita dalam slot Mendengar Atas bagi mata pelajaran kesusasteraan Melayu Komunikatif bersama dengan Cikgu Maizura. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama cikgu. Okey, inilah dia. Baik, anak-anak murid cikgu dalam talian sekarang dah bersedia ke belum? Dah bersedia? Dah ada buku masing-masing? Angkat buku tu. Ya, baguslah. Alright. So hari ini kita akan belajar tentang cerpen kosong 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 kosong. Ada 11 kosong. Penat cikgu. Iyalah. Okey, dan kita ringkaskanlah Akmal ya. Jadi cerpen kosong kosong kosong. Boleh. Boleh. Okey. Tidak ada masalah. Dan cerpen ini adalah karya daripada sastrawan negara Shahnon Ahmad. Ya. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini ya, kita perkenalkan dulu standard pembelajaran ya. Yang pertama ialah 1.2.4 iaitu mengenali dan memahami prosa moden, novel, cerpen dan drama. So hari ini kita fokuskan kepada cerpen. Okey, yang kedua ialah kita akan tengok pada aspek-aspeknya iaitu membaca, memahami dan menyatakan sinopsis. Okey, lepas tu ketiga membincangkan watak dan perwatakan yang terdapat dalam cerpen. Dan seterusnya yang ke seterusnya ialah menghuraikan teknik plot. Okey, dan kita sisipkan juga standard pembelajaran penghasilan karya iaitu 3.1.1 iaitu menghasilkan sekurang-kurangnya satu karya adaptasi atau karya yang diolah yang menepati ciri-ciri penulisan. Baik. Kita tengok macam mana kita adaptasikan daripada cerpen kepada sajak. Okey, mari kita. Okey. Dan seterusnya kita tengok pada sinopsis. Ya. Okey, sinopsis ni bermula pada satu hari iaitu Kreko datang ke studio aku dengan membawa Dol untuk bermain permainan mencipta sesuatu mengikut bakat masing-masing. Dan Dol bersetuju untuk dijadikan bahan utama permainan mereka. Okay. Sebenarnya Kreko, aku dan juga Dol adalah sahabat baik sejak dari kecil lagi.
Tapi bila dah dewasa, masing-masing ada bakat tersendiri. Dan Kreko sebagai pelukis. Kreko adalah penulis. Penulis, okey. Penulis, ya. Aku sebagai pelukis dan juga Dol sebagai penyanyi rock. Jadi apabila mereka dah berjumpa macam tu, Dol telah bersetuju untuk menjadi bahan utama kepada permainan ataupun model sebagai mereka mentafsirkan bahan ataupun Dol itu mengikut bakat masing-masing. Okey, dan keadaan fizikal Dol sebagai penyanyi rock tu sebenarnya bermula daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki tu menyebabkan mereka pening kepala nak tafsir macam mana Dol tu. Dan kita tengok nanti macam mana perwatakan Dol dalam slot berikutnya, ya. Kekosongan itulah menyebabkan Dol, aku dan juga Kreko merasakan melihat perwatakan Dol tu celaru dan mereka kerap menukar kertas untuk membuat pentafsiran. Kejap-kejap lukis tak jadi, kronyok buang. Lepas tu buat yang lain pula. Jadi macam itulah, ya. Dan seterusnya, akibat kekosongan yang ada pada Dol, aku telah menterjemahkan tafsiran kosongnya pada kertas lukisan dengan bentuk kosong sahaja. Macam yang Cikgu Mai tulis tadi. Dan manakala Kreko menulis perkataan kosong, K-O-S-O-N-G, secara berulang-ulang di atas kertasnya. Jadi lepas dah habis tu masing-masing mempamerkan hasil. Aku mempamerkan lukisan kosong tu dan juga Kreko menghasilkan penulisan kosong tu menyebabkan mereka masing-masing ketawa dan saling berpelukan dengan Dol-Dol sekali berpelukan. Sebab Dol dapat faham bahawa mereka dapat menilainya dengan baik. Dan akhir sekali, imej rock yang ditunjukkan oleh Dol sebenarnya melambangkan kekosongan nilai dalam diri dia. Tak ada apa-apa pun. Nanti kita tengok selepas ini macam mana. Baik. Saya pasti murid-murid kat rumah pun, ya Allah, tak sabarnya. Tapi kita nak pergi rehat dulu, boleh, Cikgu? Boleh. Kepada anda semua, jangan ke mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam slot Menengah Atas. Masih lagi menyaksikan slot Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, Cikgu Maizura, tadi Cikgu dah ceritakan kan, serba sedikit mengenai apa yang kita nak belajar. Dan katanya kali ini Cikgu nak kongsikan mengenai tema dan juga watak. Betul ke, Cikgu? Betul. Jom kita. Dan seterusnya, anak-anak Cikgu masih ada di talian? Ada, Cikgu. Itu dia. Baik, kita akan terus pergi kepada tema. Tema bagi cerpen ini adalah tentang jati diri manusia yang lemah. Di mana pengarang membuat analogi penampilan Dol tu yang menjadi gilaan jutaan peminat, ya, kerana dia menampilkan imej rocknya yang ala-ala barat tu. Padahal secara tafsirannya dia adalah tak ada bawa apa-apa nilai, kosong semuanya. Tak ada apa-apa nilai dari sudut masyarakat, ya, untuk dijadikan panduan. Tapi itulah sebenarnya yang menjadi gilaan peminat-peminat penyanyi rock. Dan kita terus pergi kepada tema. Dalam cerpen ni ada tiga, kita akan pergi pada watak dan perwatakan, ya. Dalam cerpen ni ada tiga sahaja watak, iaitu Dol, ya, sebagai penyanyi rock, aku sebagai pelukis dan juga Diamond Kreko sebagai penulis. Dan kita pergi kepada watak pertama, iaitu watak Dol yang yang memegang watak utama. Baik, dia adalah seorang penyanyi rock dalam kumpulan Mad Dog. Yang sebenarnya tiada jati diri dan hidup penuh dengan kepalsuan. Dan
Yang pertama, penampilan dia. Kita bermula daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okay. Yang pertama, dia mempunyai rambut yang gerbang, gondrong, panjang, pintal memintal dan kusut masai. Mak tahu tak apa maksud gondrong? Tahu, cikgu. Apa? Rambut yang macam panjang panjang kembang-kembang tu, cikgu. Ha, betul. Pandailah Akmal ni. Okey. Alright. Dan seterusnya kita tengok ciri yang kedua, iaitu dia memakai subang. Okey. Ah, pakai subang, tapi dia pakai sebelah aje, Akmal. Eh? Ha, sebelah lagi tak ada. Walaupun dia ada tindik dua, ya, tapi dia pakai sebelah saja. Okey. Okey. Dan yang ketiga, Dol memakai kain merah yang melilit kepala dia. Dililit dekat kepala dia. Kain berwarna merah. Ya. Yang keempat, dia memakai banyak rantai di leher dia. Dan leher dia tu, rantai dia tu sampai ke paras perut dia. Oh, banyak. Panjang. Ha, melilit-lilit, ya. Okey, okay, dan seterusnya, dia memakai gelang. Dan gelang dia tu disengaja je goyang-goyangkan supaya berbunyi gemercing. Kejap-kejap dia angkat tangan, kejap-kejap dia angkat tangan. Jadi bunyilah cing-cing-cing-cing. Okey. Dan seterusnya, yang keenam, dia memakai singlet yang robek. Dia pakai singlet yang tak ada tangan tu. Okey. Kan? Dan yang ketujuh, dia memakai seluar yang ketat, sendat dan berwarna-warni. Wow. Okey. Yang kelapan, seluarnya pula koyak di sana sini, koyak di lutut, di peha. Dahlah ketat sendat, koyak lagi. Okey. Dan yang kesembilan, memakai kasut bot yang tebal. Macam orang nak pergi kerja dekat sawah. Macam tu dia pakai. Kat ladang-ladang kan. Kasut dia tebal. Okey. Okey, dan selanjutnya yang ke-10 dia berjalan terloncat-loncat macam kukang. Kukang. Okay. Kenal tak kukang macam mana? Macam mana tu, cikgu? Dia spesies kera. Okey. Spesies kera. Tapi dia mempunyai mata yang bulat, badan dia kecil. Okey. Dan yang ke-11 dia bercakap dengan suara yang nyaring, ala-ala rok gitu. Jadi bila dia ada 11 sifat ni, itu yang dipanggil 11 kosong. Faham. Ada 11 kosong kan? Dia mewakili kepada watak dan perwatakan Dol itu sendiri. Ada 11 perkara. Baik. Jadi anak-anak murid cikgu faham tak? Okay. Kalau Abang Akmal boleh faham, cikgu harap yang 4 orang tu boleh fahamlah, ya. Okey. Kita tengok pula watak dan perwatakan aku. Okey, jom. Kita tengok dekat situ ya, dekat gambar yang cikgu tulis tu, sertakan tu ya. Aku adalah seorang pelukis. Okey. Dan dia tidak memahami kedalaman seni sastra. Dia berbezalah, dia hanya tumpu kepada lukisan sahaja. Okey. Dan seterusnya dia berhati-hati dalam setiap tindakan. Okey, dia sebenarnya dia tak bersetuju tindakan Kreko tu membawa Dol sebagai bahan utama, tapi dia tak nak cakaplah. Ya, dia kata takut tindakan dia bila dia berterus terang tu akan melukakan hati Dol dan juga kawan dia Kreko. Jadi dia kata biarlah, terimalah apa sahaja, ya. Dan teliti dengan pandangan. Jadi dia menulis ataupun melukis kosong tu sebenarnya dia dah membuat pandangan yang sangat teliti tentang apa yang dia nak tafsirkan tentang Dol. Okey. Dan tidak merendahkan orang lain. Dia tak adalah bila menghasilkan Dol, Dol ni sebenarnya yang nak tu tak ada. Dia tak merendahkan. Dia minta supaya Dol tu faham sendiri dan juga menerima sendiri apa yang dimaksudkan dengan kosong tu. Okey. Dan seterusnya, kita tengok kepada watak dan perwatakan Diamond Kreko. Ya, seorang penulis itulah, ya. Dan dia adalah rakan baik kepada aku dan Dol. Okey. Ya. Okey, dan dia juga seorang sastrawan yang hebat dan telah menghasilkan banyak karya. Ya. Okey, dan seterusnya dia seorang yang agak terburu-buru membuat keputusan apabila dia membawa Dol ke studio untuk dijadikan bahan permainan. Bahan utama permainan tu kan. Dia terburu-buru buat keputusanlah. Okay. Jadi bila dia terburu-buru tu dia akan pening kepala lah, bukan setakat Kreko saja, malah aku sendiri pun pening kepala macam mana nak buat pentafsiran untuk bahan utama tu, Dol itulah, ya. Okey, dan juga dia pandai mentafsir orang lain. Bila dia mentafsir Dol sebagai kosong, 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 maknanya dia pandailah mentafsir orang lain tu. Baik. Macam mana. Dan seterusnya dia seorang yang pandai berkata-kata dan juga berpuitis. Of course lah kan, sebab dia penulis mestilah pandai berkata-kata. Betul. Okey. Cikgu nak ujilah anak murid cikgu kali ni. Okey. Untuk soalan watak dan perwatakan, cikgu nak tengok
kebolehan murid cikgu yang cemerlang ni untuk menjawab soalan satu. Kita haruslah mengamalkan sikap rendah diri yang membawa kepada kesejahteraan hidup. Berdasarkan cerpen 000, watak manakah yang menjelaskan pengajaran tersebut? Cikgu nak bukalah siapa yang nak jawab soalan ni. Okey. Boleh angkat tangan? Itu dia, Tuah Daniel. Silakan. Pada pandangan saya, watak yang menjelaskan pengajaran tersebut ialah watak aku. Watak aku? Sebab aku tidak suka meninggikan diri walaupun dipuji oleh Kreko. Ya ke, cikgu? Kita tengok jawapan dia. Mari kita. Cikgu tengok bagi jawapan. Okey, terima kasih Daniel. Betul, Daniel. Terima kasih. 10 bintang untuk Daniel. Okey. Jadi betullah seperti yang Daniel beritahu ya. Watak aku adalah yang mewakili pernyataan tersebutlah, watak tersebut, iaitu dia tidak suka meninggi diri walaupun dia telah dipuji oleh Kreko. Kreko memang selalu puji dia up, tapi dia tak pernah rasa tinggi diri, dia tak pernah rasa sombong dan bongkak. Okey, so walaupun nampak soalannya cukup mudah cikgu, tapi saya pasti kalau murid-murid tidak membaca cerita ini ataupun cerpen ini, mereka tidak boleh menjawab soalan ini. Betul, betul cikgu? Betul. Mesti dia kena baca dan dia kena faham apa sebenarnya yang terdapat dalam cerpen tersebut. Betul tu. Okey, dan kita tengok soalan yang kedua. Nak uji sekali lagi. Okey, aku dan Kreko jujur dan telus dalam membuat penilaian terhadap diri Dol. Okey, berdasarkan pernyataan dalam cerpen 000 di atas, berikan kritikan sanjungan terhadap perwatakan aku dan Kreko. Ini kita selitkan kritikan sanjungan dalam perwatakan, ya. Baik, siapa nak jawab ni? Okey. Cikgu buka. Alif Imran. Silakan. Alif. Kritikan sanjungan terhadap perwatakan aku dan Kreko ialah sanjungan terhadap sikap kejujuran, kerana mereka secara jujurnya memaparkan penilaian masing-masing terhadap Dol sebagai penyanyi rock yang tidak mempunyai keistimewaan apa-apa untuk dibanggakan. Bagus, Alif Imran. Okey, tepat. Jawapan yang tepat. 10 bintang juga cikgu bagi kepada Alif Imran. Terbaiklah. Baguslah Imran. Okey. Baik, kita tengok cadangan jawapan. Betul ya? Okey, seperti yang telah Alif Imran nyatakan tadi ya, pernyataan tersebut ya, aku dan Kreko jujur dan telus tu, dia merupakan sanjungan kepada sikap kejujuran yang terdapat pada watak aku dan juga Kreko. Ya, di mana mereka memang secara jujur ya, berterus terang menyatakan tentang penilaian mereka terhadap Dol yang sebenarnya tak ada apa-apa nilai pun. Jadi dia jujur dan terus, dia tak adalah nak sembunyi di belakang tabir semata-mata nak menjaga hati Dol, kawan dia kan. Jadi dia kata dia memang kena bersikap jujur dan telus. Dia telah salah satu daripada sanjungan kepada sikap yang jujur tu. Memang susah sebenarnya kan kita nak jujur dalam satu-satu hal, tapi itulah sebenarnya yang disanjung. Okey, oleh watak tersebut kan cikgu ya, kan? Betul. Baik, cikgu, mungkin cikgu boleh buat recap sedikit mengenai apa yang kita dah belajar untuk segmen kali, terutamanya mengenai watak dan perwatakan. Sebab saya pastikan cikgu, murid-murid ini kadang-kadang dia keliru cikgu. Ya, betul. Mengenai sesetengah watak dan juga perwatakan tersebut. Contohnya macam tadi, walaupun soalan cukup mudah, tetapi kadang-kadang, itu watak Dol ke atau watak aku sebenarnya? Jadi macam mana ni cikgu? Kita nak bagi betul-betul fahamkan murid-murid tentang watak dan perwatakan tersebut tu cikgu. Okey, watak tu sebenarnya dia adalah sifat luaran. Sifat luaran sesuatu seseorang itulah. Okey. Okey. Jadi sifat luaran ataupun watak yang dibawa oleh dalam cerpen itu adalah watak Dol sebagai penyanyi rock. Dan perwatakan tu ialah 11 ciri itulah, 11 sifat yang ada pada Dol itu adalah perwatakan, sifat ataupun ciri-ciri dalaman kepada Dol itu. Itu dipanggil watak dan juga perwatakan. Kalau kita tengok tadi kepada aku kan, aku adalah seorang pelukis. Itu adalah watak. Watak pelakonlah. Kalau dalam drama kita panggil pelakon. Tapi kalau dalam karya kita panggil watak. Okey, jadi perwatakan aku tu yang setelah yang seperti yang telah dinyatakan tadilah, yang kita tengok balik yang tadi. Okey. Mengenai watak aku. Mengenai watak aku. Okey. Okey, dia adalah seorang pelukis, itu adalah watak.
Yep. Jadi orang yang akan melakonkan watak aku itu mestilah orang yang pandai melukis. Okey, dan tadi cikgu dah konon-kononlah jadi pelukis kan? Untuk melukis yang kosong-kosong sebab senang kan? Kalau dia suruh lukis rambai rumah ke apa semua, dah jadi rumah tiang je kan? Okey. Tidak memahami kedalaman seni sastra, berhati-hati dengan setiap tindakan dan teliti sebagai pandangan, itu adalah perwatakan. Okey. Sifat dalaman dia. Baik, ingat jangan sesekali keliru mengenai watak dan perwatakan tersebut. Betul cikgu? Betul. Okey, baiklah kita nak berhenti rehat. Selepas ini, kita akan kembali dalam Menengah Atas. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot Menengah Atas bersama dengan saya Akman Aziz dan juga cikgu kita, Cikgu Maizura. Baik cikgu, untuk kali ini kita nak belajar apa pula cikgu? Kali ini kita akan pelajari tentang teknik plot. Itu yang sebelah gambar tu, teknik plot tu ialah kosong-kosong-kosong, itulah yang dihasilkan oleh Diamond Craco. Tu dia tulis perkataan kosong-kosong-kosong dalam kertas dia. Okey. Baik, kita akan terus pergi kepada teknik plot. Ya, iaitu cara pengarang menyampaikan ceritanya. Bagaimana dia dia menyampaikan cerita dia melalui teknik-teknik yang telah cikgu nyatakan di sini. Iaitu yang pertama tentang dialog. Dialog tu adalah percakapan antara watak. Sama ada watak dua ataupun lebih watak yang terlibat dalam cerpen ataupun dalam satu-satu karya dipanggil sebagai dialog. Tapi kalau dalam bentuk tulisan, dialog selalunya dibuat dalam bentuk pembuka dan penutup kata. Itu yang dua tu kan? Yep. Itulah dialog. Bila nampak je ada simbol penutup dan pembuka dan penutup kata, itu dipanggil dialog. Yep. Kalau dalam penulisanlah. Betul. Ya? Kalau dalam drama, secara dalam filem ke apa semua kan? Percakapan macam cikgu dengar bercakap dengan Akmal ni, itu dipanggil dialog lah. Yep. Okay. Dan seterusnya ialah monolog luaran. Monolog luaran adalah percakapan secara bersendirian. Dia duduk seorang-seorang sendiri-sendiri, dia pun bercakap. Contohnya macam kita berdoa pada Tuhan ya, lepas kita sembahyang solat tu kita berdoa, itu dipanggil sebagai monolog luaran. Monolog dalaman adalah bisikan hati kita. Kata hati kita. Kita bercakap dalam hati. Orang tak boleh dengar. Imbas muka pula ialah tentang meramalkan sesuatu perkara yang akan berlaku. Benda tak berlaku lagi. Okay. Tapi kita meramalkan perkara tu ataupun peristiwa tu akan berlaku. Jadi selalunya kita akan simbolkan dengan perkataan akan. Akan. Dan imbas kembali ialah kita mengenang kembali peristiwa yang telah pun berlaku. Ataupun orang kata apa, flashback ya? Flashback. Dan teknik kejutan ialah kita tidak sangka. Kita tak sangka peristiwa itu akan muncul. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba raya hari itu. Kejutan kan? Semua orang terkejut. Tiba-tiba raya. Okey. Dan teknik suspense pula, dia tentang bagaimana kita nak meluahkan perasaan kita ataupun kita dalam keadaan cemas, kita pun meluahkan perasaan cemas tu. Itu dalam teknik suspense lah. Kita tak jangka benda itu akan berlaku. Okey, dan juga pemerian adalah kita menggambarkan peristiwa secara langsung. Okey, ini adalah teknik-teknik plot yang digunakan dalam karya-karya. Okey, jadi anak-anak cikgu faham tak apa yang tentang teknik plot ni? Ada siapa-siapa nak tanya? Ada sesiapa nak tanya ke? Okey, Daniel. Daniel silakan. Nak tanya. Ya, Daniel, silakan. Okey, cikgu. Cikgu, saya tak berapa fahamlah dengan monolog luaran dan monolog dalaman. Cikgu boleh tolong terangkan lagi?
dengan lebih mendalam. Okay. Dia keliru, cikgu. Keliru, ya. Tentang monolog luaran dan juga monolog dalaman. Sebab dia menggunakan perkataan yang sama, monolog-monolog, kan? Betul. Jadi, luaran dan juga dalaman kadang-kadang murid dia tertukar. Kan? Okey, gini, Daniel. Okey, monolog luaran tu ialah kita bersuara. Kita mengeluarkan suara. Ya, tapi kalau monolog dalaman, kita tidak mengeluarkan suara. Itu je beza dia. Dengan suara dan juga tanpa suara. Ha, macam Daniel nak puji cikgu dalam hati dia, kan. Wah, Cikgu Mai nampak cantiklah hari ini. Orang lain tak dengar. Tapi dia cakap dalam hati dia. Itu monolog dalaman, kan? Dalaman. Cakap sendiri. Kalau monolog luaran tu cantik Cikgu Mai Zura hari ini, kan? Macam tu dia keluarkan suara. Okey. Faham ke, Daniel? Faham. Okey. Okay. Yang lain semua dah faham. Kalau dah faham, cikgu nak ujilah mereka. Boleh. Semua dah sedia? Okey, kita pergi kepada soalan tentang teknik plot. Alright. Okey. Soalan satu. Aku memulakan permainan itu dari rambut di kepala dol yang gerbang, gondrong, panjang, pintal memintal, kusut masai itu. Berdasarkan teknik petikan cerpen 000 di atas, jelaskan satu teknik plot. Soalan ni memperuntukkan 4 markah. Siapa boleh jawab, cikgu bagi 4 markah? Oh, banyak. Okey, silakan. Suhaili. Teknik pemberian. Teknik pemberian? Kenapa tu Suhaili jawab teknik pemberian? Sebab pengarang menggambarkan yang dol ni rambut panjang, kusut masai, gerbal. Oh, okey. So, itu adalah jawapan daripada Suhaili. Kita tengok jawapan yang sebenarnya. Okey, cikgu, sebelum mungkin cikgu boleh tutup jawapan dulu, cikgu. Okey. Mungkin ada murid-murid yang lain nak berikan jawapan yang lain. Mungkin bagi mereka, ini monolog luaran ni. Ada tak sesiapa atau semua bersetuju dengan jawapan yang telah diberikan oleh rakan anda tadi? Semua setuju? Semua setuju, cikgu. Semua angguk je, cikgu. Diorang dah boleh agak dah kot. Ya. Sebab dia dah banyak dah belajar dalam kelas. Ya, dan juga mereka nampak dah jawapan tadi, cikgu. Itulah. Tak sempat kita nak suspenskan mereka. Okey. Okey. Alright. So, cadangan jawapannya ialah betullah seperti yang Suhaili beritahu, teknik pemerian, ya, di mana pengarang telah menggambarkan rambut dol yang gerbang, gondrong, panjang dan pintal memintal serta kusut masai itu. Okey, jadi bila pengarang tu dia memberi pemberian, kita dah boleh gambarkan dah macam mana rupa dol sebenarnya walaupun tak ada lukisan dalam karya tu. Dia hanya cerita-cerita saja. Jadi dia memberi gambaran secara langsung terhadap physical dol itu. Dan itulah dia pemberian sebenarnya, ya, kan? Ya, betul. Pemberian dia menggambarkan sesuatu secara langsung. Ya. Okey. Kita nak pergi kepada soalan yang kedua. Panjang sikit ni. Okay. Aku malah tolong baca. Ke kita nak minta murid-murid yang bacakan, cikgu? Boleh juga. Okey. Siapa nak baca untuk soalan contoh kedua ini? Boleh angkat tangan? Okey. Tak nak je. Saya pilih. Okey, kita minta Fatihah. Betul ke Fatihah? Okey. Betul. Alright. Okey, sila bacakan soalan ini. Aku masih kecil waktu itu dan aku bersama-sama kawan di kampung memang nakal, suka menjodoh sarang. Tak kira sarang apa. Baik sarang tebuan, sarang lebah, sarang tupai, sarang murai atau sarang angkut-angkut di tiang rumah. Sekali itu, kami jolok sarang tupai yang terletak di bangku bulat. Memang Dol bekerjasama dengan kami pagi itu untuk menjayakan permainan kami berdua. Okey, terima kasih Fatihah. Nak berikan ke berdasarkan? Okay. Berdasarkan petikan cerpen 000 di atas, jelaskan satu teknik plot. Macam tu. Jelaskan apa yang diminta dalam soalan tersebut, ya, berdasarkan petikan itu. Kita nak bagi siapa jawab ni? Okey. Kan ada yang sukarela nak menjawab soalan ni? Sukarela ke ingin menjawab? Okey, Alif Imran angkat tangan di situ. Okey, sama. Selepas ini kita juga minta jawapan daripada Fatihah, cikgu. Pula. Okey. Kita bagi dia rehat dulu. Tadi dia pernah baca, kan? Okey. Silakan, Imran.
teknik imbas kembali, cikgu. Kerana pengarah ini teringat sewaktu sewaktu kecil dia, dia melakukan dia dia rakan-rakannya nakal, suka dan suka menjolok mata. Sarangnya. Itu ke? Itu ya. Itu. Okey, itu jawapan daripada Imran, cikgu. Ha. Bagaimana pula jawapan daripada Fatihah? Mungkin dia ada jawapan yang lain daripada Imran, silakan. Ya, teknis teknik imbas kembali. Sebab pengarang ni dia menyatakan dia seorang yang nakal dan suka bermain. Suka bermain zaman kecil dululah. Betul, okay. Fatihah. Betul. Alright. Kita tengok betul ke tak betul sebab kedua-dua murid kita memberikan jawapan imbas kembali. Ya, okey. Kita tengok jawapan dia. Betul. Empat markah untuk Imran Fatihah. Dan juga Imran dan juga Fatihah. Alright. Betul. Jawapannya ialah imbas kembali di mana berdasarkan petikan itu pengarang menceritakan tentang kenangan aku, Kreko dan juga Dol yang memang sangat nakal pada waktu kecil dahulu. Diorang sama-sama berpakat pergi pergi jolok sarang lebah, lepas tu pergi kacau sarang murai, sarang angkut-angkut, ya. Nakal lah macam tu. Aku malu dulu nakal juga ke? Saya budak baik, cikgu. pengawas cikgu saya. Wah, bagus cikgu. Tu tengah-tengah flashback tu, tengah imbas kembali tu. Iya, cikgu. Tapi kan cikgu sebut mengenai imbas kembali kan. Mungkin cikgu boleh linekan yang mana yang mengatakan ada imbas kembali dekat situ, cikgu. Okey, so kita tengok kat sini. Ini yang untuk teknik imbas kembali, aku bersama dengan kawan-kawan di kampung, okey, menjolok sarang, okey, lepas tu menjolok bekerjasama dengan kami, okey, maknanya dalam masa kecil dulu, Dol, okey, aku dan juga Kreko memang berpakat sama-sama nakal. Okay. Jadi kenangan dia zaman dulu masa kecil-kecil dulu tu sama. Sama dia imbas kembali kenangan mereka yang memang sama-sama masa tu kawan yang sangat baik. Sama-sama buat jahat, sama-sama buat nakal. Gitulah. Okey. Alright. Baik. Soalan seterusnya cikgu? Okey, kita tengok. Satu lagi cikgu tertinggal. Apa dia tu cikgu? Ni, aku masih kecil waktu itu. Ini imbas kembali mengatakan bahawa dia memanglah waktu tu dia kecil lagi, dia ingat balik peristiwa masa kecil. Itulah keyword dia kan? Keyword dia. Okey. Okay. Baik. Seterusnya kita tengok. Kita tengok soalan nombor 3. Sastrawan Daiman Kreko pun nampak gelisah seperti aku juga. Berdasarkan petikan cerpen 000 di atas, jelaskan satu teknik plot. Yap. Okey. Silakan Imran. Teknik imbas muka cikgu. Kerana pengarah kerana pengarah ini cuba meramalkan perasaan Diamond Kreko ini seperti perasaan aku. Betul ke cikgu? Iaitu jawapannya adalah imbas muka yang diberikan oleh Imran ni jawapannya. Kita tanya orang lain juga. Macam mana? Adakah yang lain bersetuju imbas muka atau ada jawapan yang lain? Dia ni awal lagi dah angguk dah. Semua angguk cikgu. Semua angguk. Okey, kita tengok jawapan dia. Let's go. Kita tengok. Okey, teknik imbas muka iaitu pengarang meramalkan perasaan Diamond Kreko sama seperti aku. Jadi betul lah jawapan Alif Imran, 4 markah. Untuk itu Alif dia. Imran, tahniah Alif Imran. Terbaiklah Imran. Okey, kita tengok kat sini di manakah imbas mukanya? Okey. Seperti aku juga. Dia meramalkan bahawa Kreko mempunyai perasaan yang sama seperti dia. Walaupun masa tu dia tak nampak lagi keputusan apa yang ditafsirkan, tapi dia dah dapat meramalkan samalah macam aku juga dia ni. Itulah dia imbas muka. Imbas muka. Ya. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Alright, silakan. Kita tengok. Tiba-tiba sastrawan Diamond Kreko mengangkat kertasnya tinggi-tinggi. Pucut, terkejut. Kejut kan? Berdasarkan petikan cerpen 00 di atas, jelaskan satu teknik plot. Siapa nak jawab ni?
Empat markah ni. Ini sebenarnya empat jawapan markah. Dah ada dah cikgu kat situ ke? Okay. Siapa tu? Cepat. Daniel, kejut kita. Daniel angkat tangan. Okey, silakan. Okey, cikgu. Jawapan ni teknik kejutan. Teknik kejutan. Sebab apa? Sebab tindakan krekor yang tiba-tiba mengejutkan aku dan Dol. Okey, dia terkejut. Ya, kita jawapan dia. Okay. Teknik kejutan. Okey, tindakan Diamond Krekor yang tiba-tiba mengejutkan aku dan Dol tiba-tiba. Oi, dia angkat kertas. Kejut. Kejut ah. Kejut ambo. Kelantan kata kan? jadi itu yang menyebabkan ada teknik kejutan di situ ya, dia mengangkat secara tiba-tiba. Ini kata kuncinya. Tiba-tiba. Jadi sesuailah dengan jawapan dia, teknik kejutan. Baik. Okey, kita dah berhenti rehat dulu boleh cikgu? Boleh, boleh, silakan. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah atas. Yap, masih lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, Cikgu Maizura, kali ini cikgu nak kongsikan apa pula bersama dengan murid-murid? Silakan. Okey, untuk segmen kali ini ya, cikgu akan terangkan tentang penghasilan karya adaptasi. Iaitu daripada cerpen 000 itu, kita akan hasilkan sebuah sajak. Okey. Jadi sebelum kita tengok sajak yang terhasil itu, kita tengok dulu teknik-teknik untuk menghasilkan karya adaptasi. Okey. Okey. Jadi apakah dia maksud adaptasi? Adalah penyesuaian dengan keadaan yang baharu atau berbeza. Ia merupakan satu proses penterjemahan daripada satu genre kepada genre yang sama atau yang lain. Okey. Sama ada kita nak hasilkan cerpen kepada cerpen ataupun cerpen kepada pantun, cerpen kepada syair, cerpen kepada sajak. Okay. Mana-mana satulah. Jadi itu yang dinamakan genre yang sama ataupun genre yang berbeza. Jadi kita tengok teknik yang pertama ya, kita fokus kepada bagaimana nak menghasilkan cerpen kepada sajak. Baik. Daripada cerpen 000 tadilah. Okey. Yang pertama kita mesti merangka idea. Ya. Itu sangat penting. Sebab apa? Sebab daripada hasil inilah akan menjadi idea utama dalam penulisan adaptasi tersebut. Okey. Dan juga sebagai panduan untuk membina frasa ataupun perkataan. Sebab dalam karya kita yang kita adaptasi tu, contohnya sajak tu, kita nak hasilkan perkataan-perkataan ataupun frasa-frasa yang puitis. Jadi dekat sinilah kita main peranan bagaimana kita nak rangka idea. Okey. Okay. Dan juga yang ketiga, kita ingin memastikan supaya penulisan kita tidak tersasar, tak lari daripada tema asal dan juga jalan cerita yang asal daripada cerpen tersebut. Baik. Itu sangat penting sebab kita memang kena kekalkan tema dan juga jalan cerita. Nanti kan kalau tak ada kerangka tu, kita tak ada panduan. Okey. Jadi kalau merujuk kepada rajah yang cikgu dah sediakan di sini, okey, dia bermula daripada pelukisan wajah Dol. Okey. Lepas tu pergi pada penampilan Dol. Seterusnya meneliti imej Dol dan pergi kepada penilaian personality Dol dan juga terus dapat karya yang dihasilkan iaitu 000 tu. Okey. Jadi kalau tengok dalam pada penampilan daripada kerangka ni akan ada 5 rangkap sajak. Okey. Satu idea utama akan mewakili macam ni pelukisan wajah Dol ni akan pelukisan wajah Dol ni dia akan akan dibina dalam satu rangkap. Berikutnya ialah penampilan Dol dan seterusnya. Jadi ada 5 rangkaplah kat sini kalau tengok gambaran asalnya ya. Okey, seterusnya
Okey, cikgu akan beri satu je contoh, ya, iaitu menghuraikan idea, mm-hmm. ya. Okey, pelukisan wajah Dol. Jadi kita ambil tiga perkara dalam wajah Dol, iaitu di rambutnya kita boleh gambarkan rambutnya yang gondrong mm-hmm. dan kusut masai. Okey, lepas tu kita lukis lagi wajah Dol di telinga dia, dia memakai subang dan juga hanya di sebelah telinga. Sahaja. Dan selanjutnya kita turun kepada leher dia di mana dia memakai rantai yang berwarna warni. Okey, jadi ini sebagai contoh untuk rangkap yang pertama. Okey. Okey. Dan seterusnya, kita pergi kepada bagaimana kita nak memurnikan karya. Lepas mm-hmm. kita dah buat yang kita dah buat pelukisan wajah tu, kita pun karya puisi kita tu mestilah ada memenuhi dengan ciri-ciri sajak itu, iaitu kita kena murnikan karya kita dari segi bentuk dan juga gaya bahasa. Okey. Jadi kalau untuk puisi moden ataupun sajak, ya, rangkap yang kita bina kita tak ikat. Kita tak ikat, maknanya terpulang kepada murid untuk dia menghasilkan berapa rangkap sekalipun mm-hmm. dalam karya dia. Okey, baris perkataan, suku kata dan rima juga tidak terikat, bebas. Ikutlah dalam rangkap tu dia nak buat berapa baris sekalipun. Dalam setiap baris tu ada berapa perkataan, ada berapa suku kata, ya. Rima akhir pun bercampur-campur pun tak ada masalah. Sebab secara keseluruhan untuk pembinaan sajak bentuknya adalah bebas. Dan tidak terikat dengan puisi tradisional. Murid cikgu faham tak tentang bentuk ni? Faham? Okey, bagus. Alif Imran dah faham tu, siap angkat tangan gitu. Sebab selalu je. memang kami cikgu-cikgu memang sentiasa menekankan tentang aspek bentuk dalam karya. Sebab ini cukup penting kan? Ya, betul. Ya. Sangat penting. Okey. Betul tak Imran? Dia anggut lagi cikgu. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada memurnikan karya dari sudut gaya bahasa. Sebab sajak mestilah berbentuk puitis kan? Jadi betul. Gaya bahasa dia tu mestilah yang indah-indah sahaja bahasa dia. Ya, ada asonansi, ada aliterasi, ya, iaitu pengulangan huruf vokal dan juga konsonan. Ada singkop, singkatan perkataan. Kamu jadi mu. Aku jadi ku. Aku cinta padamu. Okey, mu tu adalah singkop kepada kamu. Okey. Anafora, pengulangan huruf ataupun perkataan pada awal baris. Dia nak ulang yang sama pun boleh juga. Okey, metafora adalah gabungan antara konkret dan juga abstrak. Okey, jadi menghasilkan perkataan yang bergaya bahasa metafora. Personifikasi ialah tentang unsur perorangan yang diletakkan pada satu-satu benda. Contohnya macam pohon nyur melambai-lambai. Pohon nyur kan dia tak ada tangan. Betul. Tapi daun dia yang telah diusik oleh angin, dia macam seolah-olah melambai gitu. Macam ada tangan yang melambai-lambai. Okey. Dan seterusnya ialah simili. Siapa nak terangkan apa simili ni? Nak ujilah sikit. Murid cikgu ni. Ada yang tahu? Silakan Fatihah. Simili macam bak, seperti macam. Okey, betul tu Fatihah. Okey, simili adalah unsur perbandingan. Kita bandingkan sesuatu benda dengan benda yang lain. Dia menggunakan perkataan umpama, bak, seperti, Cikgu Mai cantik seperti bidadari. Perkataan seperti itu merujuk kepada penggunaan simili. Simili. Okey, selepas kita teknik memurnikan karya, ya, maka terhasillah sajak yang lengkap, ada rangkap, ada baris, ada perkataan, ada rima dia, ada unsur-unsur gaya bahasa macam bersama. Bersama tu adalah anafora. Okay. Diulang. Ni bersama. Jauh, aku pergi jauh-jauh tu adalah anafora juga. Okey. Dan aku turun dan turun dan turun adalah repetisi. Dia mengulangi perkataan yang sama dalam satu baris. Jadi yang ni adalah hasil daripada pemurnian gaya bahasa dan juga bentuk. Okey, kita bukan buat tiga saja. Kita ada lagi sambungan kepada rangkap yang keempat,
ya. Dan juga ini adalah yang cikgu petik daripada buku kompilasi adaptasi dan juga karya asli yang dihasilkan oleh JPN Negeri Kelantan. Yang telah dihasilkan oleh Nur Syafiah Hanum Muhammad Yusri dari SMK Badak Bacok Kelantan. Oh, anak murid cikgu? Tak. Daripada sekolah di kejiranan kami. Sebelah sekolah kami dalam daerah Bacok juga. Ya, kalau saya dapat lihat di situ kan cikgu kan, lelaki itu tak ada apa-apa. Tidak wujud, hanya kepura-puraan. Tergambar melalui benda-benda mati. Kan, tengok dengan rasa kita bagi, cikgu. Okey, yang ni nanti kita akan lihat daripada video multimedia yang dihasilkan oleh Cik Nurul Fatihah. Okey. Dia dah hasilkan satu video yang akan mendeklamasikan rangkap-rangkap sajak ini. Okey, baik. Itu sekejap lagi cikgu diakhiri rancangan nanti kan. Okey, seterusnya cikgu nak kongsikan apa lagi? Yang ini dia cikgu. Ini cikgu nak kongsikan tentang kata-kata yang dihasilkan daripada sastrawan negara Datuk Shahnoor Ahmad, iaitu penulis kepada cerpen itu sendiri. Bila perut dan nafsu dan akal naik minyak, hati jadi kosong. Bila hati kosong, kosonglah semuanya. Okey, ada benar juga kan? Betul cikgu, kata-kata yang cukup indah sebenarnya kan? Ya, betul. Okey, baiklah cikgu, saya pasti semua sebenarnya nak tengok tayangan video yang dihasilkan oleh Fatihah ni kan? Ya. Tapi sebelum itu mungkin cikgu boleh berikan rumusan cikgu apa yang kita dah belajar hari ini, silakan. Okey, so cikgu harap ya pada hari ini ya kita telah mempelajari tentang sinopsis, tema, watak perwatakan, teknik plot dan juga bagaimana kita nak menghasilkan karya adaptasi. Okey, itu dia cikgu. Dan dari segi pentaksiran keseluruhan daripada murid-murid ini macam mana cikgu? Cikgu bagi yang terbaik. Terbaik memang cikgu. Hebat. Ya. 10 bintang semua kepada murid-murid cikgu. Alhamdulillah. Okey cikgu, dan saya pasti murid-murid dan juga guru-guru nak buat sebarang bahan rujukan macam mana cikgu? Kat mana tu sebenarnya? Okey, cikgu-cikgu boleh dapatkan ataupun murid-murid sendiri boleh dapatkan hasil ataupun yang telah kita pelajari hari ini dalam sumberku KPM Perkasaku. Terbaiklah cikgu Maizura. Terima kasih sekali lagi cikgu dan juga murid-murid kita, dan tak lupa juga jurubahasa isyarat kita. Baiklah, kita akan akhiri kita punya slot kali ini cikgu dengan tayangan video yang dihasilkan oleh anak murid cikgu sendiri kan, Fatihah. Jadi kepada anda semua, terima kasih. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Kosong jiwa di balik tabir jasad. Permainan berjalan bermula dari rambut di kepala turun ke subang panjang berjela. Dalam garis dan warna menyentuh kertas yang dirasakan hanya kosong tiada makna. Aku turun dan turun dan turun menggaris warna bersama lagu, suara, irama dan nada. Bersama loncatan kukang, rantai gila, singlet robek, seluar koyak, penyanyi terkenal yang samar harga dirinya. Jauh aku pergi, jauh dalam bayangan, jauh dalam garis dan warna, tinggal hanya kekosongan. Lelaki itu tak ada apa-apa, tidak wujud, hanya kepura-puraan, tergambar melalui benda-benda mati. Aku robek lukisanku, aku garis bulatan banyak. Mata setia menelan kreko, menanti bait bahasanya. Bertimbun kertas dibuang, dikeronyok, lalu dipamerkan tulisannya. Kosong, kosong, kosong dan kosong. Nukilan Nur Syafiah Hanum Muhammad Yusri, SMK Badak Bacuk, Kelantan. Sekian, terima kasih.